Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, siswa-siswi peserta kegiatan ekstrakurikuler BTQ baca tulis Al-Qur'an yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan bimbingan, hidayah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kegiatan pembukaan ekstrakurikuler BTQ ini ada beberapa acara yang akan dikedepankan. Yang pertama pembukaan, mari kita sama-sama buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudari Nadia. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي one
الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sadaqallahul Adzim. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah ayat suci Al-Quran sudah selesai dibacakan. Selanjutnya pembacaan sholawat yang akan dibacakan oleh saudari Tini. Ya, dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa jid wa barik ala rasulillah wal alihil awliya ala rasulillah wa ashabil ashab. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin ahlil badr ya Allah, bi ahlil badr ya Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, jazakallahu khairan. Salawat sudah dibacakan. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan kegiatan ekskul BTQ yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhirahu ala dini kulih walau karya muslikun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terlebih Bapak pengatur acara Pak Sehab selaku PKS kurikulum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dan secara simbolis membuka kegiatan ekstrakurikuler BTQ atau Baca Tulis Quran. Yang saya hormati anak-anakku sekalian, mewakili seluruh siswa yang ikut dalam kegiatan ekskul BTQ tersebut yang Bapak cintai dan Bapak banggakan,
baik yang berada di dalam masjid ini, begitu juga anak-anakku sekalian yang berada di luar masjid, karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, terutama untuk siswa perempuan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, usai melaksanakan kegiatan tatap muka rutin di ruang belajar masing-masing, di ruang kelas masing-masing, kalian yang khususnya mengikuti kegiatan eskul BTK ini, alhamdulillah dapat melanjutkan kegiatan kurikuler rutin setiap hari, kemudian ditambah dengan kegiatan ekstra kurikuler. Ekstra dekat dengan tambahan kegiatan, ekstranya, tambahannya, yaitu kegiatan untuk kegiatan belajar, untuk melengkapi, untuk menambah kegiatan inti, yaitu kegiatan kurikuler. Banyak ekstrakurikuler sekolah kita, yang diantaranya ekstrakurikuler yang akan diikuti oleh seluruh siswa yang sampai hari ini masih belum lancar dalam membaca ayat suci Al-Qur'an. Dina ngawasna masih keneh uga ege nejah keneh, sehingga sekolah merencanakan, saya bersama ibu dan bapak guru mengacu kepada rencana pengembangan sekolah serta program kegiatan pembelajaran yang ada pada setiap bapak guru, mengondisikan kegiatan ekstrakurikuler baca tulis Quran ini. Seperti ketika kalian, khususnya kelas 7, ketika mulai masuk, diawali dengan tesnya itu dengan membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Dari sana dapat diklarifikasi, dapat diinventarisir, ada ternyata masih ada siswa yang belum pasti dalam membacakan atau dina ngawas ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bahkan ada beberapa orang yang belum bisa membaca, baru dapat mengenal huruf-hurufnya saja. Berkenaan dengan hal itu, gayung bersambut padupadan serasi dengan program sekolah, makanya ditindaklanjuti dengan kegiatan eskul BTK ini, yang insya Allah kegiatan ini bekerja sama dengan pondok pesantren yang ada di Desa Tegal Gede, bahkan di Kecamatan Petanjen. Mudah-mudahan hal ini dapat berlangsung, dapat berlanjut sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya kalian tuntas belajar di SMP Negeri Petanjen ini, kalian menjadi siswa yang dapat membaca ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Salawat dan salam tetap tercurah limpah untuk dan bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'inya, beserta akhirnya sampai pula pada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu guru, para pembimbing kegiatan eskul, anak-anakku sekalian, Bapak berharap, kami semua berharap dari pihak sekolah, harapan ini berawal dan berdasar atas harapan orang tua kalian. Ketika dulu serah terima kalian dari tuntas kegiatan belajar, mengajar, kegiatan belajar tatap muka di sekolah dasar masing-masing dan atau di madrasah ibtidaiyah masing-masing, orang tua, pada rapat orang tua salah satunya ingin ya kalian ditindaklanjuti selebihnya dari kegiatan kurikuler setiap hari, ada kegiatan ekstrakurikuler. Selain BTK ini juga, bahkan mungkin di antara kalian banyak yang banyak mengikuti atau beberapa ikut dalam beberapa ekskul. Ya, selain ini, kalian ketahui bersama ada ekskul-ekskul yang lain, pramuka, serta olahraga dan kegiatan ekskul seni budaya yang lainnya. Alhamdulillah, mengacu dan merujuk kepada visi sekolah kita mengembangkan beragam kegiatan ekstrakurikuler. Berharap nanti lulusan dari SMP Negeri 4 Kajang ini menjadi siswa yang
mendapat predikat takwa, cerdas, terampil, mandiri, demokratis, berbudi pekerti luhur, cinta bangsa dan tanah air. Dalam kemasan visi sekolah sehat, rasional, sinergis, ya, yang kreatif dan cekatan. Salah satu kreativitas kita mengembangkan beragam kegiatan ekstrakurikuler ini. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu guru pembimbing, Bapak dan PKS kurikulum yang mengatur, meramu, menata jadwal kegiatan ini. Dan tak lupa kepada PKS kesiswaan yang mengkondisikan, memilah dan memilih, mengkondisikan, mengatur alur kegiatan ekstrakurikuler ini. Terlebih juga kepada Ibu dan Bapak guru bidang studi PAI Pendidikan Agama Islam yang linear dengan kegiatan ini, yang nanti akan kerjasama atas nama sekolah, atas nama orang tua, dengan pihak pondok pesantren yang ada di lingkungan sekolah, karena hal itu merupakan bagian tata pisahkan dari pendidikan kepesantrenan dengan pendidikan yang terselenggara di sekolah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, beriringan dengan deru kendaraan karena kebetulan sisi kita berada di pinggir jalan, mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi kita, serta suara burung tetangga yang sedang berbunyi, ya, lagi senang-senangnya berbunyi, mudah-mudahan dan semoga tidak mengurangi kehusuan kita, ya, di dalam kegiatan ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap dan titip kepada Ibu dan Bapak guru, para pembimbing, dan para dapat kerjasama nanti dengan para pemandu dari pondok pesantren yang ada, khususnya dalam bidang baca tulis Al-Quran ini. Kepada siswa, peserta, khususnya umumnya semua siswa di SMP Negeri Kota Kenjeng ini, hendaknya kalian mempertimbangkan waktu, ya, terutama dari rumah, ya. Nanti dikemas izin orang tua, pemberitahuan kepada orang tua, kemudian membawa makanan ringan, ya, kalau kalian tidak mau membawa nasi misalnya dan air minum, ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dengan ini saya nyatakan kegiatan ekstrakurikuler baca tulis Al-Qur'an ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dinyatakan dibuka dan dimulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Selanjutnya, mungkin acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Mari kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.